Oke okay, tes tes Mas Aldi Mas Tegar apakah sudah ada Mas Aldi masih connecting ini Mas Tegar hadir ya Mas Aldi apakah sudah connect ini? Oke okay, tes Mas Aldi, Mas Tegar sudah hadir. Kayaknya banyak yang izin ini Mbak uh, Gista izin, Mas Wendy izin. Halo Mas Aldi, Mas Tegar. Apakah sudah di sini? Halo. Halo. Bisa kita mulai? Halo, masal Mas Tegar, Mas Aldi. Saya kita mulai ya. Ada semua kan ini? Atau masih... Ditinggal? masih tegar kosong ini ya halo masih tes tes Mas Ali Mas Tegar bisa kita mulai ya bisa Pak oke okay, siap dari tadi saya manggil kok kosong takutnya nggak ada orang nih nanti saya ngomong sendiri malah bingung saya ya <laughs> baru baru keluar isya Pak Paham. Oh, siap 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 santai Mas oke okay, Mas Tegar sudah ada juga ya ini Mas Tegar ya Oke, kalau kita mulai saja. Yang penting ada penghuninya, ya. Oke, uh, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Oke, ketemu lagi ya di Mata Kuliah Teori Grafika. Nah, sesuai yang saya bilang kemarin, kalau kemarin kita sempat bahas soal warna ya masih tentang warna jadi ini mungkin yang terakhir kita berbicara warna ya dari tiga materi kemarin memang soal warna semua Nah kalau minggu kemarin kita berbicara soal CMYK nah kali ini kita berbicara soal warna HSV HSV abcdf ya eh, hsv sorry you saturation dan value nanti saya seras ya sebentar ya. Ya, sudah. Oke, kita mulai. Oke, eh uh, ini sudah pertemuan ke-11 harusnya, bukan ke-7. Sorry. Nah, kalau kemarin kita terakhir eh, bahas soal CMYK, ya Mas Aldi, ya Mas Tegar. Nah, kalau sekarang kita bahas soal eh, ASV atau Use Saturation dan Value, gitu ya. Nah, sebenarnya HSV sendiri adalah representasi alternatif dari model warna RGB yang dirancang pada tahun 1970-an oleh peneliti grafika komputer. Nah, tujuannya untuk lebih menyelaraskannya dengan cara membuat atribut penglihatan manusia yang memandang sebuah warna. Nah, gitu ya. Nah, HSV sendiri mempunyai elemen das ML dasar yaitu sesuai kepanjangannya hue, saturation dan value, gitu ya. Seperti gambar di samping ini Nah, di sini ada color wheel gitu ya. Kalau sebuah HSP sendiri itu biasanya digambarkan dengan sebuah kerucut. Nah, gitu ya. Atau sebuah semacam lingkaran tapi yang mengerucut ya, teman-teman ya. Nah, di situ ada aspek hue itu putaran dari warna, terus saturation, terus kemudian value. Nanti saya jelaskan satu persatu ya oke okay? nah e, kalau HSV sendiri usage value merupakan salah satu ruang warna yang digunakan manusia dalam hal memilih warna cat atau tinta nah, gitu ya nah sistem ini e, kenapa seperti itu karena sistem ini dipandang lebih dekat dibandingkan dengan RGB dalam mendeskripsikan Sensasi warna oleh mata manusia, jadi seperti di sini bentuknya seperti kerucut, gitu ya. E, kalau e, nanti saya jelaskan saja, jadi ada U, ada saturation, dan ada value. Value itu naik ke atas, kalau U dia ada memutar, kalau saturation dia mulai ke dalam, gitu ya. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah hue You merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan nama dari warna-warna yang ada. Nah, jadi contohnya dalam lingkaran warna terbentuk dari tiga warna dasar pastinya ya. Uh, jadi uh, apa warna primer gitu ya? Ada red, yellow, dan blue atau atau ada merah, kuning, dan biru. Uh, beda lagi seperti RGB gitu ya. Nah. Dari ketiga warna-warna dasar tersebut bila dicampurkan masing-masing warna akan timbul gradasi warnanya. Nah, gitu ya. Jadi dari mulai apa namanya? warna merah hingga ketemu warna merah lagi. Jadi sederhananya, hue adalah nama warna yang berguna untuk mengidentifikasi dari warna-warna yang untuk diketahui identitas identitasnya untuk membedakan satu sama yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi you sendiri termasuk dalam sebuah lingkaran warna yang ditunjukkan oleh eh, sebuah derajat dari mulai 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di situ banyak sekali warna mulai dari merah, terus orange, terus orange lagi, kuning, hijau, biru, biru tua, ungu, pink, magenta sampai ke warna merah lagi. Nah, itu adalah sebuah sebuah hiu Nah, saya tunjukkan eh, pada sebuah Photoshop sendiri ya. Nah, kalau pada sebuah foto sendiri, nah mulai dari sini ya, dari atas hingga 0 derajat hingga ke atas itu 300 eh, pol mentok 360 coba 360. Nah, nah ini ada ada simbol derajatnya ya, itu adalah U gitu ya 360 sampai 0 derajat. Jadi kita bisa Misalkan mau warna biru, kita e, coba angka berapa? Nah, 150 derajat di warna sininya. Nah, seperti itu ya. <tuh> itu adalah hiu. Jadi pada intinya hiu sendiri e, adalah kumpulan banyak warna. Istilah-istilah untuk istilah, warna-warna yang ada dalam sebuah lingkaran warna. Gitu, ya, Terus Terus kemudian ada yang kedua adalah saturation. Nah, saturation, saturation. Saturation adalah intensitas warna atau sebuah kemurnian dari sebuah warna. Nah, sederhananya saturasi itu adalah kepekatan warna atau lemah dan kuatnya sebuah warna. Nah, jadi contohnya kalau warna merah merah terang sempurna itu artinya intensitasnya sangat tinggi ya e, seperti itu namun bila intensitasnya warnanya rendah dia berwarna abu-abu gelap jadi bisa e, dituliskan rentangnya dari sebuah warna itu dinyatakan dalam dinyatakan dalam sebuah persentase mulai dari gray 0% sampai 100% makanya maka artinya 100% itu warna tersebut sangat cerah atau full saturation. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau uh, full saturation itu di angka 100%. Kalau 0% dia uh, intensitasnya rendah jadi warnanya bukan bukan putih, bukan uh, hitam tapi lebih ke arah abu-abu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam Photoshop sendiri nah ada di sini Misalkan kalau katakanlah kita hiunya uh, 0 derajat terus saturation-nya dibuat 10. Nah. Dia ke arah uh, sebentar ini bukan saturation ini ini lebih ke arah value berarti yang bawah. Sebentar. Hmm, bukan juga oh likeness 010 nah ini ya jadi misalkan uh, oke okay, di angka kita ketemu uh, saturation ya ini tuh harusnya likeness karena dia gelap ke terang Sebentar. Ini nih black saturation beda di sini saja deh. Nah, sebentar saya contohkanlah di sini warna merah. Nah, jadi sini ya ada UN saturation. Nah, saturation itu adalah eh tadi ya, jadi eh, intensitas kepekatan warna ya, teman-teman. Jadi kalau di sini nilainya, nah, nilainya dari mulai angka 0 sampai ke 100 minus. Nah, jadi kalau satu nya 0, berarti dia ke arah abu-abu. Tapi kalau satu nya ke arah normal atau 100, berarti intensitasnya lebih ke arah tinggi. Nah, ya, itu adalah satu rasi. Nah. Jadi uh, semakin tinggi uh, saturasinya berarti rentang intensitasnya dari warna itu semakin besar atau semakin full saturasi. Uh, tapi kalau uh, rendah 0% bukan ke arah biru tapi ke arah abu-abu itu adalah saturasi. Nah bedanya saturasi sama uh, apa itu namanya value apa nanti saya jelaskan. Nah kalau value adalah nilai warna untuk menentukan kecerahan sebuah warna atau gelap terangnya sebuah warna. Jadi kalau di value sendiri itu ada tiga ya. Ada light, mid-tone, sama dark. Nah, bila pada sebuah foto atau desain sering digunakan adalah high light dan shadow. Nah, rentang angkanya sama dinyatakan dalam bentuk persen ya. Eh, mulai dari 0 sampai 100 persen. Nah, seperti itu ya. Dari angka 0 sampai 100%. Tapi, di sini, e, jadi ada perbedaan antara value sama likeness. Jadi, ada dua ya. Ada HSL sama HSV. Nah, kalau HSL itu use saturation likeness. Nah, da, jadi dia likenessnya nya bisa sampai ke arah putih. Tapi kalau ini belum sampai ke arah putih. Nah, seperti itu. Itu adalah dari sebuah value. Tapi kalau di standar di Photoshop sendiri, dia sebenarnya menggunakan likeness. Nah, ini. Jadi misalkan kalau likeness-nya 0, ini katakannya 0. Nah, bisa dia jadi cuman hitam. Tapi kalau plus, dia jadinya warnanya putih. Jadi dia lebih ke arah gelap sama terangnya sebuah warna. Nah, jadi kalau saturation tadi kan kepekatan warna tuh Ya, dia lebih merah pekat atau enggak seperti itu ya pada ini. Tapi kalau ini gelap terangnya sebuah warna. Nah, jadi sebuah warna merah itu uh, ke arah dark atau gelap. Bisa juga ke arah terang, jadinya putih nah, seperti itu. Nah, u di sini jadi lebih ke arah model warna. Nah, mulai dari warna merah sampai ke warna merah lain. Nah, ini sebenarnya merah. Nah, sampai warna hijau, ungu, itu, itu adalah hiu. Seperti itu ya. Nah, kalau di... Sebentar, saya jelaskan lagi. Nah, jadi ini adalah sebuah color wheel ya. Jadi jika hiu menyatakan warna sebenarnya, maka saturation menyatakan seberapa dalam warna tersebut. Nah, dalam prakteknya hiu dikuantisasi, dengan nilai dari 0 sampai 255. Nah, gitu ya. 0 menyatakan merah lalu memutar nilai spektrum tersebut kembali lagi ke angka 0 untuk menyatakan merah lagi. Nah, ini yang tak bilang tadi, ini dapat dipandang sebagai sudut 0 derajat sampai ke arah 360 derajat. Seperti itu ya, itu adalah sebuah hiu gitu ya. Nah, Contohkanlah di sini. Jadi 0 di angka merah gitu ya. Nah, kemuter sampai 345. Nah, itu warna merah balik lagi e, ke merah lagi itu adalah 0 derajat lagi seperti itu. Jadi dia mutar color wheel-nya. Nah, ini perbedaan antara RGB sama HSV ya. Jadi kalau RGB dia menggunakan sumbu x, y, z ya teman-teman ya. Jadi uh, arah sini red, blue, green ke atas green, x, y, z. Nah, tapi kalau HSV dia menggunakan sumbu, bukan sumbu menggunakan bentuk mengerucut. Nah, value itu naik. Jadi mulai dari hitam, 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 hitam. Uh, jadi biru hitam gitu ya naik menjadi benar-benar biru nah, seperti itu. Terus saturation, nah saturation dari dia mulai ke warna abu-abu keluar menjadi warna beneran biru seperti itu. Jadi saturasinya kayak gitu. Kalau saturasi itu sebenarnya campuran dari misalkan ada warna biru berapa persennya warna putih seperti itu. Nah, makanya dia tidak bisa menjadi warna beneran putih. Nah, kalau hiu dia adalah putaran dari roda warna itu tadi, mulai dari warna merah sampai ke Bali warna merah lagi. Di situ ada warna biru, ada warna ungu, ada warna magenta, hijau, orange, kuning dan banyak lagi. Seperti itu. Jadi eh, apa namanya eh, HSV kurang lebih seperti itu ya. Nah, Kemudian jika suatu warna mempunyai saturasi 0 maka warna tersebut bisa dibilang tanpa hue yaitu dibuat warna putih saja. Jadi misalkan suatu warna mempunyai saturasi 0 maka warna tersebut tanpa hue jadi dibuat warna putih saja. Misalkan kalau saturasinya 0 sebentar. Nah, saturasinya di sini 0. Nah, dia dianggap warna putih seperti ini. Gitu ya likenessnya ke arah 100nya misalkan eh, apapun dia tetap warnanya abu-abu jadi ada di pada di poin sini ini tadi nol eh, ini tadi itu ya nol saturasi itu bakalan eh, dianggap putih saja. Cuman, jika saturasi sampai 255 maka tidak ada warna putih yang ditambahkan pada warna tersebut. Makanya saturasi itu adalah campuran dari warna putih juga. Nah, saturasi sendiri dapat digambarkan sebagai panjang garis dari titik pusat lingkaran ke titik warna tersebut. Jadi mulai titik pusat lingkaran sini ke dalam titik warna tersebut nah makanya bisa jadi warna ungu, magenta, hijau sebenarnya itu adalah uh, spektrum warna abu-abu, gitu ya paham ya sampai sini ya ya pak. ya pak siap ini masih lanjut lagi oke saya lanjut nah seperti yang tak bilang tadi intensity nilainya dari gelap sampai terang dalam prakteknya gelap itu sama dengan 0, terang itu 255. Nah, intensity dapat digambarkan sebagai garis vertikal yang menembus pusat lingkaran atau value nah, dari mulai ini sampai ke atas value ya. Jadi angkanya dari angka 0 sampai ke arah sumbu atas. Warnanya beneran hijau itu adalah sebuah value atau lightness itu tadi. Nah, uh, ini kayaknya sudah. Nah, intensity nilainya dari gelap sampai terang dalam prakteknya gelap 0. Nah, ini ya, ini juga sudah. Ketiga warna tersebut memang disebut sebuah ASV itu ya. Jadi hue itu adalah nama-nama warna itu tadi satu saturation itu adalah kepekatan dari warna kalau value sendiri itu adalah gelap terangnya sebuah warna jadi misalkan kalau warna merah terang itu kalau terang banget jadinya ya tetap putih kalau nggak gelap ya jadinya hitam seperti itu tapi kalau saturation dia dicampur dengan warna putih jadi eh, saturationnya di angka 0 sampai ke arah benar, -benar ada satu reason di angka satu kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini eh, pada intinya eh, color model application untuk red green blue itu biasanya diaplikasikan pada sebuah komputer graphics, kalau enggak image processing, image analysis dan image storage. Tapi kalau untuk CMYK, cyan magenta yellow dan black itu khusus untuk pengaplikasian di percetakan. Kemudian untuk ASP, use saturation dan value sendiri dia diaplikasikan ke arah human visual perception, computer graphic processing, computer vision, image analysis, design image, human vision, image editing software dan video editor. Jadi kalau red, green, blue itu rata-rata biasanya cuma ada di monitor, gitu ya outputnya sama di digital seperti itu. Oke, okay? paham ya soal ASV, CMYK, dan RGP. Jadi ASV sama HSL itu hampir sama. you saturation value dan you saturation likeness seperti itu. Cuma memang ke pemodelannya lebih kompleks ke arah eh, HSV dia bisa digunakan untuk iman visual persepsi persepsi mata manusia atau visual manusia bisa digunakan untuk komputer grafik processing juga komputer vision sampai ke desain image cuman vision image editing software dan video editor tapi kalau red Hindu cuman ke arah image processing jadi dia mengeluarkan output warna Nah itu malahnya ke arah digital terus ada image analysis image storage dan komputer grafik seperti itu oke okay? Simple ya teman-teman ya jadi pada intinya kalau SP sendiri dia modelnya eh, nilainya sebenarnya sama seperti CMBK presentase ya dari angka eh, 0 sampai 100 persen gitu ya hampir sama kayak CMBK cuman lebih lengkapnya seperti itu jadi value itu adalah sumbu paling bawah naik ke atas kalau saturation dari dalam pusatan keluar lingkaran kalau U adalah perputaran derajat color wheel-nya seperti itu. Oke. Okay. Apakah paham? Paham Bapak. ya? Bapak. Bapak. Siap, siap, siap. <laughs> Oke, okay, uh, jadi uh, kemarin kita sudah bahas ya, mulai dari color model uh, warna RGB, terus warna CMYK, warna HSV, terus ada tambahan lagi itu adalah sebuah color model. Terus ada juga namanya color space. Kemarin sempat saya singgung itu ada mulai dari sRGB, terus uh, Adobe RGB, bukan RGB ya. sRGB, terus ada Adobe RGB, terus ada Display P3, terus ada Rec 2020. Terus ada apa lagi ya? Saya agak sedikit lupa. Standarnya sih cuma empat itu ya. sRGB, Adobe RGB, Rec 2020 sama Display P3. Seperti itu. Dia mempunyai color space-nya masing-masing jadi biasanya digunakan untuk beberapa output sih gitu ya. Kalau sRGB tetap untuk digital. Kalau Adobe RGB sama dengan CMYK dia lebih baik untuk dipercetakan. Kalau uh, display pretty itu biasanya digunakan untuk editor video. Kalau uh, apa namanya? Rec 2020 itu lebih ke arah output secara garis besar. Jadi misalkan digunakan untuk output yang memang dia skala-skala besar itu itu adalah sih tambahan kalau space sama color model nah, model warna ya cuma ada cmyk sama rgb tapi asv itu adalah representasi alternatif dari model warna rgb yang memang disengaja untuk menyelaraskannya e, agar sama dengan penglihatan manusia yang memandang warna tersebut e, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Yang ini belum ada, Pak. Belum ada, ya. Siap. Ya. Saya tunjukkan sedikit eh uh, soal uh, color wheel, ya. Color wheel. Asyik.

ini ada ya kalau uh, sebenarnya ada sedikit perbedaan dari antara eh, dari, antara uh, user saturation likeness sama user saturation value. Jadi kalau user saturation value itu lebih ke arah dia uh, bisa mencapai belum bisa mencapai ke arah warna putih, kalau hsl dia bisa mencapai warna putih. Tapi kalau sv masih warna keabu-abuan nah, sini ya. Tapi kalau L dia bisa mencapai warna putih yang sebenarnya seperti itu. Nah, kalau color wheel yang di atas tadi 0 sampai ke arah 360 derajat itu tadi sampai ketemu warna merah itu adalah color wheel. Jadi lebih ke arah representasi dari mata manusia, nah, ya. ini ada sedikit color picker ya. Harusnya bisa. Oh, enggak bisa. Nah, dia kalau ada color pill. Coba kita ambil di Adobe Color. Kita generator dua warna. Hmm analog. Nah, ini color wheel ya, teman-teman ya. Jadi, eh, uh, color madanya saya CMYK atau ASB. Kalau standarnya kayaknya ASB, bukan ASB kayaknya. Nah, belunya seperti ini ya, hitam ya. Ini satu lesson ke arah likeness. Nah, seperti ini. Nah, kalau angkanya kalau eh, ini kan dari angka 0 derajat sampai ke arah 360 derajat nih. Nah, di sini angka 0 sampai 100. Ini kok ini ke arah lightness ya. Jadi satu lesson tapi HSL. Ini gelap terangnya pekat seperti itu. Oke kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang SV dan ASL. Oke saya sambil presensikan ya. Sebentar. Ini ada Mas Tegas sama Mas Aldi ya. ya iya Pak, buat Siap. Tadi kayaknya Mas ini izin juga Mas siapa? Wendy sama Mas Wendy sama Mbak Agistanya izin. Kalau Mas Aldi ini posisinya di mana Tangerang ya? Iya Pak Tangerang, BSD. Tang... Tangerang itu ada Tangerang apa sih? Tangerang Selatan doang ya? Atau Tangerang mana sih? Tangerang Kota sama Tangerang Selatan Pak Tangerang Kota. Iya. Oh, ada dua Tangerang Kota sama Tangerang Selatan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Saya kurang hafal kalau daerah sana ya. Oh ya, btw saya mau nanya ini buat teman-teman di sini, ini teman-teman sudah semester berapa ya? Semester 4 ya? Iya pak, semester 4 pak. Sudah semester 4. Teman-teman sudah ngambil ini nggak sih untuk konsentrasi atau belum belum ya? konsentrasi. Belum. Konsentrasinya berarti semester enggak untuk mata kuliah konsentrasi. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Belum semester berapa? Semester ya, berapa? Belum tahu semester berapa itu. Oh. <tuh> biasanya sih karena S1 itu biasanya di uh, semester 5 kalau eh empat lima 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 kalau nggak enam biasanya sih kalau eh, apa namanya konsentrasinya karena di informatika ya iya pak informatika 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 itu konsentrasinya apa sih, sih kalau di TTS itu gaming apa ya saya lupa terus kalian ada program ini juga enggak sih ada program magang enggak sih atau internship belum tahu ya, ya belum tahu pak oke 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 berarti sabar saja ya nunggu ngikut aja ya, dari pak. kampus gimana <tuh> <tuh> nah, kalau jurusan kalian sih konsentrasinya programmer animator desainer Mobile game developer, konsultan, mesin learning engineer lumayan sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Paling itu juga dibutuhkan soalnya. Oke. Okay, eh uh, Ada pertanyaan, Mas? Mas Tegar ini ada nggak sih, Mas Tegar? Ada ya? Ada pak, biasanya nyimak. <laughs> oh, dia tukang nyimak ya? Paling tukang nyimak ya? Oke, okay, nggak apa-apa kalau gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan lah, uh, dulu ya, teman-teman ya. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan dengan uh, jadi warnanya sudah selesai nih. Kemarin kan sudah RGB, uh, udah CMYK, sekarang udah ASV, ASF sorry ASF. Nah untuk minggu depan uh, materinya tentang <tuh> tentang ke arah uh, pengantar teknik animasi. Itu sih. Terus uh, ini sudah pertemuan ke berapa ya? Ini sudah pertemuan ke-12, 13, 14. Oh, berarti kurang 3 pertemuan lagi kalau nggak salah. Ya, kurang 3 pertemuan lagi. Ya, enggak sih? Sebentar, sebentar. Pertemuan 8 adalah UTS. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, kurang 3 pertemuan lagi ya. Oke. Okay. Uh, apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan ya Mas Aldi sama Mas Tegar ya. Uh, kita ketemu lagi minggu depan. Uh, untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga uh, ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Oke, okay, berdoa menurut agama dan kepentingan masing-masing. Dipersilakan. Oke, okay, cukup. Uh, terima kasih, Mas Aldi, Mas Tegar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Pak. Terima kasih ya. Ya, salam selamat, selamat, selamat. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Pak. Ya. Yuh.